second friend that we didn't play so well. So we use that as a part of. Thailand tampil dominan saat menang 5-0 atas Brunei. Menurut ESPN, Thailand mendominasi hingga 80% penguasaan bola. Tak sampai di situ, Thailand juga mencatat sebanyak 33 peluang dan 16 diantaranya tepat sasaran. Gol-gol kemenangan Thailand dicetak Bordin Pala pada menit 19. Terhasil Dangda pada menit ke-44. Bunuh diri Yura Indra 88 dan Brace Pradon Camrat sama 90+1 dan 90+3. Tak sampai di situ, Alexandre Polking melancarkan perang urat syaraf. Pelatih berkebangsaan Brasil Jerman itu menyombongkan performa anak asuhnya yang berhasil menciptakan lebih dari 30 peluang dalam satu laga. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola.